maklumat palaraha kesultanan Ternate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Madero tulawangi inani hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam manyunuhi pariyama salamuhi raturahanya giraha serangi mahara jumadil awal ifani futu nyagi moi di ramtoha bawangi salasa cako nyagi moi waktu duha pangare momi falaraha toma burdan Ternate malaha marsoli maduru madihutu malaha toma itu maduru madihutu kimalaha toma gola maduru madihutu se kimalaha toma di maduru madihutu masih suku para momi nga dicatu toma perkara sio malaha perkara rimoi posi goko mone ngama adat se aturan ngeto maloa sebenar madana kota ati se fadudara ina tuma mone nga ahu se bugahu la idadi ka gamne magalit likudi la posi lamo lamo burdan Ternate maparada doka susira. Amin. Perkara rum didi palaraha se bobatunya gimoi sitof kami madihutu dabu sebarasi ngabuha tumagama enane magalip silkudi ni nisigoko nisigego do kolano sung la idagi kadada madupo toma budan Ternate perkara range malifat jo kolano pasa ika toma sapuro wange maara jumadil awak ipane putu nyagi moi moi sera ange 18 Desember 2021 ngema nyata-nyata pihak berpihak ngahak uwa si gulaha mamumote uwa toma ngone ma'adat si atoran madaha loka susila uwa ihwal enane musti pojudaga se potakdim ena loka susila la idadi kagamma nema galib serikuli se fosilamo lamo hudan Ternate maparada fosiguliho loka susila. Amin. Kara laha pangare om ngisi batal kilafat jauh kolano pasa ikan ena toma sabtu mawange maara jumadil awal ifane putu yagi moi syera ange 18 Desember 2021 yes idadi ka jongova hidayatullah mudafar syah tua itego tuma singgah sana budan Ternate omasa ua padaha perkara rumtoha para momi para rahasia bubato nyangi moi setok kange ki oro alif para momi ngabungula se kewenangan enane la mabugasa ika idadi ka ikhtiar mone moi moi i fasigoko to maloa sebanar la idadi ka laha se jang mone nga adat se aturan to mabudan Ternate la bala khusus se kano kano to masoa se gamma dehai enane allo se khusus maco palaraha para momi palaraha izin perkara raha para momi palaraha sebobaton yang dimosyo tokange nga ikhtiar nena ge nage ana bolo nage una aku ua sekali-kali mote maju japu sehaka pengaruh sepangare momi nga buruan nena hatta politik pun aku ua sekali-kali para momi nuka bersigako sesidu lagi mone nga adat seatoran posilamo lamo buldan Ternate ma parada bisu budio loka susila perkara tumbi para momi palaraha masigado sepihak-pihak nage ana bolo nage una inola pojajaga mone manginya ma ovi aku uas sekali-kali si supu demo lahidadi kama kudutu sesarangati masababu mone ngone balakusu bolo senage ana bato tuma itir meluku kiala hanena perkara tukange para ngomi pala rahasi wabato adat budon Ternate ngoni moi moi tetap lafu mabu gasalah hasil pemerintah daerah aparat keamanan serta nage ana bato tuma itir meluku kiala hanena inoko makudara
sumoy-moy la idang idang la silahat mamuni nang uahu si gugahu madaha. Kakarasyo maklumat itatu enane idadika wawaro si matlum balakusu sekanu-kanu si moy si pemerintah si nagi anabato tomati ilmu kukira mobil khusus toma mudang ternate. Kagena batu fangari ngomi fangara hapul dan ternate nga cucatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pers saya izin untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maklumat Palara Haji Sultan Ternate, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini Selasa 25 Jumadil Awal tahun 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Desember tahun 2021 pukul 10 waktu duha, kami Dewan Palaraha Kesultanan Ternate yang terdiri dari Kimalaha Marsaoli, Kimalaha Tomaito, Kimalaha Tomagola, dan Kimalaha Tomahiri menyampaikan maklumat yang terangkum dalam 9 perkara sebagai berikut. Pertama, bahwa adat seaturan Kesultanan Ternate harus dijalankan Tomagola sepadar madaha, karena wajib, karena itu wajib ditaati, dilestarikan untuk kemaslahatan bersama dan kebesaran Kesultanan Ternate. Dua, Dewan Palaraha dan Bubatul Nyaki Muayin Sutufkani atau Bubatul 18 Kesultanan Ternate adalah lembaga yang memiliki kewenangan memilih, mengangkat, mengukuhkan dan memberhentikan jabatan Sultan di Kesultanan Ternate. Tiga, pengangkatan Sultan Ternate oleh beberapa orang pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 nyata dan jelas sangat bertentangan dengan adat seaturan yang telah menjadi kesepakatan dan warisan para leluhur yang patut dijaga dan dilestarikan oleh generasi yang lahir zaman kemudian ini agar terjaga marwah Kesultanan Ternate. Empat, membatalkan pengangkatan Saudara Hidayatullah Muzaffar Shah II sebagai Sultan Ternate yang ke-49. Amin. 5. Pengambil alihan kewenangan oleh Palaraha dan Bebatunya Gimoy Sutof Kangi sebagai langkah ikhtiar demi kemaslahatan bersama bagi seluruh perangkat adat Kesultanan Ternate maupun bala khusus sekanu-kanu serta menjaga kebesaran dan kemuliaan Kesultanan dalam mengayomi masyarakat. 6. Bahwa segala upaya Palaraha bersifat independen akan ditegakkan tanpa tekanan dari pihak manapun dan tidak ada kepentingan politik apapun. Selain semata-mata menjaga kelestarian adat seaturan, marwah keadaban dan kebesaran Kesultanan Ternate. 7. Kami Palaraha menghimbau kepada seluruh pihak, siapapun untuk menahan diri, bersabar, menghindarkan diri dari sikap atau pernyataan yang dapat memecah belah masyarakat adat Kesultanan Ternate maupun masyarakat Maluku Utara pada umumnya. 8. Palaraha dan seluruh perangkat adat Kesultanan Ternate tetap menjadi mitra pemerintah daerah, aparat keamanan dan para pemangku kepentingan di seluruh wilayah Maluku Utara, terutama kota Ternate, untuk menjaga ketentraman, kedamaian, dan memperkokoh persaudaraan demi kesinambungan pembangunan baik nasional maupun daerah. 9. Maklumat ini ditujukan khusus kepada bala khusus sekano-kano, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Demikian maklumat Palaraha Kesultanan Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.